Bante, sebelum kita membahas terkait dengan temanya tahun ini, tapi saya tertarik melihat antusiasme dari warga umat Buddha yang datang. Kita lihat 2 tahun, pemirsa, ini ditunda kegiatan peringatan Waisak akibat pandemi COVID-19, tapi mengenakan baju serba putih, sekarang warga umat Buddha bisa berkumpul untuk kembali merayakan peringatan Trisuci Waisak. Seberapa gembira, seberapa antusias warga umat Buddha untuk bisa merayakan kembali di Candi Borobudur? Bante, silakan. Jadi baik, jadi memang selama 2 tahun ini kan Waisak kita tertunda ya karena COVID, kami melaksanakan hanya online. Tetapi kali ini karena pelonggaran dari pembatasan, makanya kami bisa melaksanakan dengan jumlah yang lebih banyak. Sebenarnya kalau ini kita lihat hanya dibatasi sekitar 1.500 orang, sedangkan biasanya bisa lebih dari itu, Pak. Jadi kita lihat walaupun sudah dibatasi, mereka masih pengen untuk hadir bersama-sama kita untuk melakukan puja bakti di sini. Baik. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.